Okay guys, assalamualaikum. So hari tu kami nak share dengan kita mengenai satu aspek dalam bidang financial lah, bidang kewangan. So macam ni kita nak improve kita pun kewangan, bukan tu diri kita aja lah, especially untuk keluarga kita. So one of the key factor yang pertama sekali is yang kita selalu terlepas pandang is kita tu jarang fokus dengan kita pun financial target lah. Orang putih ingatlah benda tu mind your own business lah. Kita biasanya gagal macam ni orang lain dapat mencipta kekayaan dan sebagainya lah. So yang kami cuba sampaikan dekat situ is kita mesti ada mindset goal lah. So especially dalam kita pun bidang financial lah. Kita pun dari segi matlamat kewangan lah, sebagai contoh lah. In the next 5 years, apa sebenarnya kita mau target dalam in term of kita pun financial? And for the next of 10 years, next 15 years, next 20 years, benda tu jarang kita ambil tahu lah sebenarnya. Sebab apa, bagi kita, kita cukup lah apa yang kita ada aja. And kita just run with the flow atau mana, kita just lalui hidup tu macam biasa. Tapi sebenarnya untuk menjadi orang yang lebih bijak dalam merancang kewangan is yang paling penting is kita cuba rancang kewangan kita in term of kita tulislah dalam buku. Okey, macam kami diri pun lah, kami ada set target 5 tahun lagi. Okey, sebagai contoh kami nak ngumpul 10,000 contoh nak contoh. Okey, then lepasnya kami pula jadual lah berapa sebulan kami perlu simpan ataupun kami perlu generate untuk mendapatkan 10,000. Sebagai contoh 5 tahun kita bagi dengan 10. So kita akan dapat certain amount untuk every month. So dari sini kita akan dapat tracking. Okey. Macam ni kami mau dapat score dalam setiap bulan this kind of money. Macam ni kami mau saving, macam ni kami mau invest, macam ni kami mau kembangkan modal yang kami ada in order to reach kami pun financial target for the next 5 years. So bila kita dah tulis something dekat buku sebagai contoh, kita dah ada planning yang bagus. At the end of the day, kita pula lah kita pun action. Ya, paling penting guys. Yang paling penting kita mesti tulis apa target kita. Okay. Mungkin kita ada ke lapangan, kita tulis dekat kertas putih yang besar ya. Target kewangan kita untuk 5 tahun lagi. So 5 tahun lagi aku nak ngumpul RM10,000. And the next 10 years aku ngumpul lagi RM10,000. So bila kita dah ada mindset kewangan yang lebih jelas, insyaAllah kita pun rancangan kewangan yang lebih teratur lah. So kita tahu sini duit kita dah belanjakan, apa yang dah kita beli dan sebagainya. So benda tu sangat penting guys. So bila kita dah tahu sini arah tuju kita tu, insyaAllah kita pun perancangan kewangannya akan jadi lebih teratur. Thank you guys. Okay guys, assalamualaikum and hi. So hari ini aku nak share dengan korang satu lagi aspek kewangan yang kita boleh ambil penekanan, kita boleh ambil berat, which is pay yourself first. So ada tak korang pernah dengar this kind of term dalam kehidupan korang? So perkataan pay yourself first ni sangat penting bagi akulah. So apa sebenarnya yang dikaitkan dengan pay yourself first sebenarnya? So macam biasa, kita dah satu bulan, kita dah untuk kerja saya makan gaji, kita dah bekerja untuk sebulan, and at the end of the day, at the end of the month, kita akan dapat return in term of gaji. So bila kita dah terima gaji tu, apakah yang kita selalu buat? Of course, first kali kita akan bayar kita punya komitmen setiap bulan kan. Kita bayar kereta, rumah, utilities dan sebagainya. Tapi tahu tak korang, okay, salah satu aspek lagi yang kita perlu ambil penekanan is pay yourself, maksudnya reward yourself. Di sini bukan aku nak cakap reward yourself in term of shopping barang ataupun sebagainya. So kalau korang terima certain amount of gaji, korang allocate lah sebagai contohnya 5% of all of your salary itu dalam account untuk korang invest lah. And at the same time, dalam bila korang ada mindset macam tu, korang letakkan that percentage of korang punya salary dalam that saving account, tak kisahlah apa-apa, and jangan kacau duit tu. Sebab apa? Duit tu nanti kita akan gunakan untuk
dapatkan dividen and nak kembangkan duit tu lah. Sebab bila kita ada this kind of discipline, insyaAllah kita punya perancangan kewangan tu jadi lebih teratur. And at the same time, dalam korang menerima gaji tu kan, pay yourself first also means korang labur lah duit tu, korang ambil sedikit portion that kind of money, buat satu tabung untuk self improvement. Sebagai contoh, korang attend mana-mana kelas, how to generate income, how to make business, how to improve skill. So benda ni untuk untuk advantage korang jugalah. So bila you all ada satu kemahiran yang bagus, tak kisahlah kemahiran trading, kemahiran berniaga dan sebagainya, senang ceritalah kemahiran untuk buat money sebenarnya akan memberi impact yang positif untuk financial korang nanti. So kalau korang ada that kind of attitude, tetapkan sedikit korang punya duit tu, ambil sedikit daripada portion of korang punya monthly salary tu and letaklah dalam satu tabung, dalam satu korang punya saving account dan sebagainya. Yang penting duit tu jangan korang kacau and jadikan that duit salah satu cara untuk korang kembangkan korang punya financial. And korang boleh attend mana-mana kursus, beli buku, attend e-course dan sebagainya lah. So sekarang banyak pilihan yang ada dekat luar tu. Yang paling penting, pay yourself first. So always invest dalam diri sendiri. And jangan lupa, the biggest investment is in yourself, guys. Thank you. Okay guys, assalamualaikum. So hari ni aku nak share dengan korang mengenai pengalaman aku menuai tanaman serai. So apa yang aku nak share is apa yang aku belajar dari proses menanam serai tadi. So aku nak relatekan benda ni dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Number one is kalau kita nak tanam serai, kita gunakan induk yang the best, the biggest one, yang paling sihat. Sebab apa? You all tahu tak, dengan induk yang bagus kita dapat menghasilkan anak-anak yang sihat. Dan bila kita dapat hasilkan anak yang sihat, kita akan dapat return yang lebih besar lah. Tanaman serai kita pun hasilnya pun lebih besar. So aku ada terbaca, aku tak tahulah benda ni fake ataupun tak, satu tanaman serai, satu batang boleh menghasilkan 50 anak. So can you just imagine, kalau kita gunakan induk yang bagus, so insyaAllah kita akan dapat 50 anak yang berkualiti. Sama lah juga benda ni kita boleh implement dalam pasaran saham, which is kita carilah company yang mempunyai fundamental yang bagus. So bila kita ada company yang fundamental yang bagus, insyaAllah kita akan dapat return in term of capital gain dan sebagainya. Sebab company ni mempunyai latar belakang yang bagus. So bila dia dah menjana produk, menghasilkan profit yang bagus, so they will give a good return to the shareholders dan sebagainya, guys. So company pun akan mempunyai prospek yang lebih besar. So second thing yang aku belajar is nak menghasilkan serai yang berkualiti, kena tunggu masa, perlu ada kesabaran. So benda ni kita boleh implement dalam pelaburan saham juga, which is kita kena sabar menunggu pelaburan kita tu menjadi besar. So lebih lama kita tunggu, lebih lama kita bersabar, insyaAllah kita akan dapat hasil yang lebih memuaskan, dengan syarat kita dah masuk entry yang betul, kita dah pilih company yang betul and kita just ride the train. And nombor tiga is dalam pelaburan saham, kita tak perlulah terlalu berfikir terlampau complicated, which is lepas kita invest tu kita akan dapat berapa persen dan sebagainya. Sama lah juga dalam serai, bila kita dah pilih induk yang bagus, tanah yang bagus, kita just cucuk je and kita just tunggu hasil tuaian kita tadi membesar. Sama lah juga saham. Kalau entry kita dah bagus, kita dah buat fundamental analysis yang bagus, kita dah buat entry, kita dah buat trading plan yang bagus, so kita just ride the trend and bila dah cut, bila dah risk kita punya cut loss point, kita just cut our losses short. Tapi bila counter tu rebound, so kita just enjoy the profit, guys. So itulah the beauty of pelaburan saham. So benda ni kita boleh cuba dan implementkan dalam investing proses kita. So benda ni walaupun nampak simple kan, tanaman serai, tapi dia punya pengajaran yang kita boleh ambil dari situ
Banyaklah. So benda ni aku sangat suka. And lastly is yang aku paling suka dengan tanaman serai ni and aku nak implement dalam kita pun investing is kita perlu resilient in term of tahan lama in term of dalam market lah. Kita kisahlah cuaca panas, hujan dan sebagainya, tanaman serai ni keep on everlasting and keep on kita selalu gunakan dalam masakan. Sama lah juga dalam pelaburan kita. Kita mesti jangan cepat give up and keep on fighting, keep on stronger. Bila kita dah cut loss, kita cari apa kelemahan kita and kita cuba perbaiki selepas ini. Thank you guys. Okay guys, assalamualaikum and hi, welcome back to my sharing. So hari ini aku nak share dengan korang satu investment quotes yang aku belajar selepas aku membaca few books lah. So dia punya quotes ni berbunyi macam ni. It's okay if you want to become a tortoise, you move in a slow way and make sure at the finishing of the line you are finishing and building a solid building made by bricks. So apakah yang aku nak sampai dekat sini and apakah quotes ni maksud tersirat dia lah. Maksud dia kalau kita nak mengejar satu kejayaan, especially yang kita selalu highlightkan misi dalam bidang investment kan. So nak tak nak kita mulakan dengan perlahan. So sebab lain orang lain dia punya pace kan. Ada orang memang dah sedia ada berjaya, ada yang dah ada pengaruh, ada yang ada networking dan sebagainya. So sebagai kita yang baru nak bermula dalam perjalanan pelaburan, so kita mulakan dengan perlahan, kita menjadi umpamaan as a tortoise. Tortoise kan bergerak secara perlahan kan, tapi at the end of the day tortoise ni bergerak secara perlahan, at the end of the line kata orang dia akan berjaya juga mencapai dia punya finishing line. And untuk mencapai that finishing line for sure dia akan melalui ups and down kan. So macam tu jugalah kita sebagai pelabur, especially pelabur-pelabur retails ni kan. So dalam perjalanan kita nak menuju kejayaan, for sure kita akan berhadapan dengan macam-macam percubaan dan ujian dalam kehidupan. It's part of life process. Ada masanya kita akan loss, ada masanya kita akan profit, ada masanya kita akan berasa uncertainties, ada masanya kita akan rasa was-was dengan kita punya decision, ada masanya kita punya trading plan tu diuji, and ada masanya kita punya emotion pun akan diuji. So nak tak nak, is part of the process and is of one of the challenges yang kita kena hadap lah. Even aku sendiri pun sama juga. So aku yakin insyaAllah kejayaan akan datang bukan hari ini tapi berpuluh-puluh tahun-tahun akan datang. Tapi dengan syarat kita teruskan istiqamah dalam melakukan apa yang kita sukalah. Sebagai contoh kita nak buat investment ni kan. So kita buat bukan sebab somebody paksa kita, tapi kita nak bermula. Sebab kita tahu orang-orang yang berjaya dekat dunia ni, most of them is they are involving in investment. So nak tak nak kita sebagai orang biasa-biasa ni yang tak ada apa-apa ni, yang biasa-biasa kan. So kita kenalah bermula. And perumpamaan as a tortoise, I think is a good perumpamaan sebab tortoise ni bergerak secara perlahan, slow and steady. Kita mulakan perjalanan kita. Dalam perjalanan kita menuju ke kejayaan tadi, kita akan tengok kiri dan kanan, kita akan hadap cabaran, dugaan dan sebagainya. So at the end of the day, insyaAllah kemanisannya kita akan capai di hujungnya. So itulah yang dikatakan tadi. Make sure at the end of the day, you are building a building made by a solid bricks. Maksudnya, fundamental you all punya kejayaan tadi, you all ada dapat macam-macam knowledge along through nak mencapai ke kejayaan tadi. Thank you guys.